bersama petang nih Chan-Chan gua. Pulang kampung. Hari ini pulang bersama Plong. Yo kagak buang kain desna. Ini dari gua ya. Premium 1, regres 1. Sewa tapi buat basong bae. PMP 85 memasuki terminal Muara Bungo. MPM pertama, selamat admin berada di terminal Muara Bungo. MPMP 85 Murai. Pak John Murai sang kaptennya. MPMP 85 Sultan Kelas siap-siap meninggalkan terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Pukul 16:33. Ini. Op. Kasanova dulu bersama Kasanova beliau. Sekarang bersama Murai. MPM pertama, selamat admin berada di terminal Muara Bungo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Kita hampir sore lagi, kurang lebih bus dari Sumatera Barat menuju daerah tujuan masing-masing. Bagaimana keseruan video kita kali ini? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Itu ada MPM Mutia Putri Mulia yang pertama juga masuk menuju Jabodetabek. Ini yang eksekutif seperti ini. Mutia Putri Mulia. Mutia Putri Mulia yang pertama, selama admin berada di terminal Kota Lintas Muara Bungo. Kita coba lihat suasana di MPM hari ini, berapa unit yang berangkat menuju Jabodetabek. Siap, Bang? Dari master di MPM, Bang? Dari Paya Kumbuah. Pada unit MPM hari ini? Dua. Ya? Iko eksekutif apa Royal? Royal. Royal ya? Legres ya? Iya, Legres. Legres 1? Premium 1. Siapa di belakang Premium? Pak Intekor. Oh, Pak Intekor? Nah, itu ya. Oh, Kota Wisata? Nah, panjang umumnya. Oke, okay. Sewa apa, Bang? Masih lemah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak ini master di? Dari Padang. Padang. Lubuk Basuang. Berarti Paya Kumbuah 1, Lubuk Basuang Pias Tinjau 1. Iya. Oke, okay, Teti, Bang. Siap. Pak Intekor atau Indra Bekti di balik di belakangnya. Dua unit hari ini menuju Jabodetabek. Ini Legres di belakang Premium. Seat 28 sama seat berapa tuh? Sama-sama seat 30 tuh. Star Paya Kumbuah yang pertama MPM Pak Teti. Ini satu unit MPM sudah meninggalkan terminal Muara Bungo. Ini MPM Kota Wisata Pak Intekor atau Indra Bekti
menuju Jabodetabek. Ini MPM yang kedua, kota wisata dengan sang kaptennya Pak Indra Bekti. Awak lupa nama driver dua pak pak. Pak Edwin. Pak Edwin. Jadi starima tadi ko pak. Lubuk Basuang. Lubuk Basuang. Dua unit dari ko ya. Premium satu. Legres satu. Sewa star Lubuk Basuang bapak pak ini. Pernah pak ini cerita agak lama waktu yang awak numpang dari Setinjau. Ah kalau kini bapak pak ini. Mantap. Mantap ya. Tapi untuk lebaran nanti mungkin full seat semua pak ini. Mantapnya seorang juga. Mantap itu harus satu orang ya. Pak In, makasih banyak Pak In. Pak Indra Bekti, kota wisata. Dua unit hari ini. MPM Mutia Putri Mulia menuju Jabodetabek. Tati. Excellent. P79, P25, Manjo. Hello, let's go. Just mantap, MPM P79 excellent. Gaspol Jabodetabek. Sutang kelas yang kedua, selama admin berada di Terminal Muara Bungo. Tiga dengan ini nih. MPM Manjo. P25 Manjo. Siap-siap meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Pak. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. MPM 2 Mutia naikilah perusahaan Minang 3. Sana ada ALS 253. Alis Tete yuk 253 Prima Donna Studi City Yogyakarta Medan nih. Meninggalkan Terminal Muara Bungo. Semoga selamat sampai tujuan. Medium Sipiro Nauli Jambi Tolok Sibolga ni. Kecil-kecil cabai rawit. Si Perok Nauli meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Tolok Sibolga. Transport Express Jaya Eksekutif Muda. Ni atau Ninik Mamak ni. Silbakannya MPM P45X Ambon Manisi. Fiski di balik kemudi. Ketik muda. Transport Express Jaya. Angkul lah bay. Jol. Pasal Jol. P45. Ups, tahan. Angkul Labai dan Transport Express Jaya Eksekutif Muda meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Jabodetabek. Transport 2 unit di belakang masih ada Oto Kudo Gadang. Ni Oto Nidik Mamak Pia Tengah Prabu Mulih. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Palala yang kedua. Tadi depan sudah lewat E07 Jalapati. Ni 02 Galamai. Rangkauman di balik kemudi. Yang di balik kemudi, Rangkauman. Jati bang. Palala yang kedua. Galamai. Palala yang kedua, E02 SR2 Panorama, SR2 Panorama. Kita tunggu unit terbaru Palala Sobat Basemania. 5 unit bakal launching kabarnya. Tunggu saja kapan harinya menjelang lebaran. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Palala E02 Galama. MPM yang kelima nih.
Sultan kelas yang keempat, P69 Kasanova. Sepertinya 5 hari ini yang menuju Jabodetabek MPM. Sultan kelas yang keempat. INS Arjuna. Arjuna mencari PT. Bang Rehannya pindah ke MPM. Arjuna INS Royal Class. Ini Sultan Class. MPM P69 ke Sanoba. Tak ada lakang lah dah. Okay, bis. Lima unit ternyata. MPMP 69 Kasanova itu ANS Arjuna. ANS 4, MPM 5. Arjuna mencari cinta. Cari pitih. Baik. Baik. Cantik. ANS Arjuna menuju Jabodetabek. Dua unit lagi di belakang ANS Sobat Bismania. Ngeran pertama, Arjuna kedua. Masih ada plong. Satu lagi kita gak tahu apa di belakang. Transport Express Jaya Kudo Gadang Bintang Mutiara. Ini Epastar Padang Palembang menuju Kota Palembang. Ini Bintang Mutiara. Transport Express Jaya Kudo Gadang. Transport Express Jaya Kudo Gadang Bintang Mutiara. Keren tuh. Sudah pakai ring. Sudah pakai besi stainless setiap sudutnya tuh. Woi, makin keren tampilan transport. Ini infonya boleh dimodif oleh Pak Owner muda. Tapi kaca film enggak boleh dirubah. Wah, itu mantap. Bintang Mutiara. Transport Express Jaya Kudo Gadang via lintas timur menuju Jabodetabek. Satu unit hari ini. Teti. Yo, Je. Oi, swos. Sudah pakai knalpot swos ternyata. Bintang Mutiara Transport Express Jaya. Wish. Just mantap. ANS Plong pukul 17.34. Ini ANS yang ketiga hari ini dari 4 unit yang berangkat menuju Jabodetabek. ANS Plong hari ini menuju Jabodetabek. Kebetulan hari yang viral untuk saya ini. Hari ini berangkat menuju Bandung. Jadi kama petang ni can-can gua. Pulang kampung. Hari ini pulang bersama Plong. Yo gagak buang ke ANS nak? Insyaallah. Insyaallah. Tentu yo gagak buang ke ANS. Oh uni awak gua. Kedepannya ya. Sewa ba Plong hari gua. Penuh. Tengah sekayu. Tengah. Ngeran pertama tadi. Lah, jadi ni selamat sampai tujuan ni can-can. Pulang besok lagi-lagi info. Yo. ANS Plong menuju Jabodetabek. Itu ada Uni Chan-chan kemarin pulang kampung sebelum Ramadan. Ini sudah hampir seminggu Ramadan, beliau pulang lagi ke Bandung. Siap-siap kembali ke lintasan Jambi-Bandung bersama laju primanya. Dan kabarnya insyaallah ke depan akan merapat ke ANS. Karena dulu mamak beliau, Pak Con Kacamato itu, waktu admin ketemu di Jambi, cerita beliau pernah bawa ANS zaman dulu.
dan semoga keponakannya juga nanti bisa juga bawa ANS. Just mantap. Mantap lor ya, kalau drivernya cewek Bu Sumbar. Keren. Pak Yan, keren ya. Keren. ANS. Jumpa seperti itu. ANS yang keempat, Royal 3 Eksekutif 1 menuju Jabodetabek. Ini ada ALS full paket Bandung Medan. ALS. Satu. Dua satu. Menuju Medan dari Bandung. Just mantap. Itu ada ANS Jupa. Damuri. ANS Jupa Eksekutif hari ini menuju Jabodetabek. ANS yang keempat yang terakhir hari ini menuju Jabodetabek. Pak Jupa. Gaspol Jabodetabek. Via lintas tengah Sekayu ANS semuanya hari ini. Eksekutif 1 Royal 3. Just mantap. Di sana ada Gumarang Jaya Maunjia Kelas Nopin 51 Kaluak Country. Marang Jaya Nopi 51. Pak, hati-hati. Menuju Jabodetabek. Matic Sobat Bismania. Seat 30 pias Sekayu juga. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. San Cikaniaka 310 IB Bukit Tinggi Bengkulu. Siliwangi Antar Nusa Bukit Tinggi Bengkulu. Siap-siap meninggalkan terminal Muara Bungu. Ini agak ramai hari ini sepertinya Sobat Bismania. Tak seperti kemarin. Kemarin sepi, hari ini ramai. Hanya beberapa yang kosong bangkunya. San Gaspol Kota Bengkulu. Semoga selamat sampai tujuan. Oke Sobat Bismania, Yudi Kota Lintas Channel. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Berbuka akan masuk Muara Bungu dan sekitarnya. Kita prepare dulu menjelang berbuka puasa. Terima kasih telah menonton Yudi Kota Lintas Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.